untuk menyamakan kedudukan. Alexis Mesidoro, ancang-ancang dia. Mesidoro masuk. Kanu terbuka ruang dan angkat bola Mesidoro. Oh, apa yang terjadi? Irfan Bahdim mampu meneruskan umpan tarik dari Mesidoro dan kali ini Persis Solo unggul 2-1. Berhasil memasukkan Irfan Bahdim yang memang dia sering naik ke kotak penalti. Bahaya ini, ada 4 pemain Persis Solo. Mesidoro di sana diberikan umpan, kali ini Mesidoro angkat bola dan akhirnya Fernando Rodriguez mencetak gol. Oh, umpan terobosan, tidak offside. Rio Matsumura dan